Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Ketemu lagi bersama Bu Meta. Hari ini Bu Meta mau mengajak teman-teman untuk bermain memindahkan beras. Nah, sebelum bermain kita baca basmalah dulu ya. Angkat tangannya. Sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, sebelum main Bu Meta mau menunjukkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama di sini Bu Meta sudah sediakan beras dengan dua warna. Yang pertama warna merah dan yang kedua dengan warna putih. Lalu Bu Meta juga sudah punya wadah dengan dua warna yang berbeda. Ada wadah yang diberi tanda merah dan ada wadah yang diberi tanda putih seperti ini. Oke. Lalu nanti teman-teman memindahkannya menggunakan sendok. Cara mainnya adalah teman-teman akan memindahkan beras berwarna merah menggunakan sendok ke dalam gelas yang ada tanda merahnya. Lalu nanti teman-teman juga memindahkan beras berwarna putih ke dalam wadah yang ada tanda putihnya seperti ini. Nanti teman-teman boleh mengikuti instruksi dari Bu Guru ya. Nah, kita mulai cara bermainnya nih teman-teman. Nanti Bu Guru akan menginstruksikan. Ayo teman-teman, pindahkan beras berwarna merah 1 sendok. Teman-teman boleh ambil 1 sendok beras berwarna merah. Lalu teman-teman pindahkan di gelas yang ada tanda merahnya seperti ini. Nah, lalu nanti Bu Guru akan menginstruksikan lagi. Teman-teman sekarang mengambil menyendok beras berwarna putih sebanyak 2 sendok. Boleh teman-teman ambil lagi, kita hitung bersama-sama beras yang warna putih. 1 2 sendok. Nah, dipindahkan di gelas yang bertanda warna putih. Nah, teman-teman begitu cara bermainnya. Nanti teman-teman boleh ikuti instruksi dari Bu Guru. Mudah kan cara bermainnya? Jangan lupa nanti selesai bermain dikembalikan lagi alat permainan biar dirapikan. Oke, teman-teman, jangan lupa selesai bermain kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Oke deh teman-teman, semoga teman-teman senang dengan videonya. Bu Meta pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.